University Teknologi Malaysia sememangnya tidak perlu diperkenalkan lagi. Ianya cemerlang dalam pelbagai aspek, khususnya dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi. Bilangan pelajar dan staf yang kian meningkat pastinya akan menuntut keselesaan yang lebih dari segala aspek. Selain menyediakan kemudahan pembelajaran dan penyelidikan yang moden, kondusif serta selari dengan perkembangan semasa, UTM juga menyediakan prasarana serta persekitaran kerja yang selesa untuk staf dan pelajarnya. Usaha gigih pihak universiti ini harus diberikan pujian. Tetapi sejauh manakah kemudahan ini memberi kesan kepada warga UTM secara keseluruhan? Pelbagai kemudahan telah disediakan di dalam universiti ini. Antaranya adalah kemudahan arkid yang menyediakan pelbagai perkhidmatan makanan dan kemudahan yang lainnya. Ini adalah tempat untuk warga UTM melepaskan lapar dan dahaga dan mencari kemudahan yang lain tanpa perlu keluar dari dalam kampus. Antara kemudahan yang diberi penekanan oleh pihak pengurusan universiti adalah kafeteria untuk menjamu selera, kedai yang menyediakan perkhidmatan berkaitan keperluan pelajar dan staf. Selain dari kafeteria yang disediakan di setiap bangunan utama dan kolej kediaman, UTM juga membuka ruang perniagaan yang dinamakan arcade di beberapa lokasi utama UTM. Setakat ini, terdapat 7 buah arkid utama dan 12 kafeteria yang telah beroperasi di sekitar kampus. Seperti yang anda dapat saksikan, keperluan arkid di sini cukup untuk memenuhi segala kehendak pengguna. Pastinya keadaan seperti ini memberikan kemudahan yang lebih selesa untuk semua pengguna tanpa perlu keluar dari kampus. Selalu lah. Yang ni memang kira sumber utama saya lah untuk pergi makan tengah hari dengan makan malam. Hari sudah berbelanja, kira membantu jugalah sebab dia kira ikut kadar yang berpatutan lah. Cuma ada juga setengah kedai yang memang letak harga yang sepatutnya tak diletakkan lah. Been almost 1 year. Almost 8 years. Because you can get a variety of food and it's cheap. Daripada penerimaan pelanggan amat menggalakkan lah. Mereka pun ada beri sokongan pada kita. Itu daripada segi daripada sudut pelajar lah. Daripada pihak kita pula memberi perkhidmatan yang terbaik, cepat dan cekap. Saya naik sini kurang dalam 6 tahun ada. Ini okey. Ada sambutan ramai juga kan. Memberi pujian tentang masakan saya lah, lain daripada yang lain. Dia nampak tak daya penarik dia lah. Student antarabangsa ni, dia suka nasi goreng dengan nasi ayam lah. Okey, tak ada masalah pun. Cuma parking je. Ha, untuk parking, untuk pergi ke arcade, masalah sikit. Selain daripada tempat untuk melepaskan lapar dan dahaga, kawasan KP ini juga dijadikan sebagai tempat perkumpulan dan perbincangan. Tidak kiralah untuk aktiviti pembelajaran maupun untuk tujuan bekerja.
perniagaan yang sebegini di dalam kawasan kampus sudah pasti akan membantu pelajar dan staf mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan dengan segera. Tak perlu membuang masa untuk keluar dari kampus. Seterusnya, membolehkan mereka memberikan tumpuan yang lebih kepada pembelajaran dan tugas untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berkualiti.